Kecelakaan di jalur tol Madiun-Wilangan kembali terjadi. Kini kecelakaan yang melibatkan mobil Fortuner dengan truk pengangkut tebu terjadi di tepatnya di kilometer 620 Kamis dini hari. Kondisi truk pengangkut tebu yang dikemudikan Joko Susilo, warga Sragen, Jawa Tengah ini terguling dan muatannya berserakan di jalan tol. Usai ditabrak mobil Fortuner milik Sofa Marwan, warga Lampung Timur dari arah belakang. Bahkan kondisi mobil Fortuner ini rusak parah dan ringsek di bagian depan. Beruntung, sang sopir yang sempat terjepit bodi mobil berhasil diselamatkan tim rescue tol setempat dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit Caruban untuk mendapatkan perawatan intensif karena mengalami luka serius pada bagian tangan dan kaki. Dugaan sementara, kecelakaan ini terjadi akibat sopir mobil Fortuner mengantuk hingga akhirnya menabrak truk di depannya. Dari Madiun, Adi Manunggal, GRTV.